Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dimuliakan Datuk Murad dan keluarga, Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita mula subjek baru, saya namakannya Ulumul Quran, ya, Ulum Al-Quran. Dan pendekatan kita sudah tentu kita akan ambil beberapa ayat ataupun sejumlah ayat, ya. Dan kita akan ambil daripada muka surat yang sama supaya dia punya cerita tu, flow dia tu kena, ya. Dan malam ini insya-Allah kita akan memilih beberapa ayat daripada surah Al-Anbiya, ya. Sebagai mukadimah kita pakai surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya surah ke-21 di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada berapa surah, tuan-tuan? Ada 114 surah. Kalau tuan-tuan lupa jumlah surah dalam Quran, ingat aja channel TV Hijrah, ya, Al-Hijrah 114. Kalau lupalah, ya. Jadi 114 surah daripada 30 juzuk. Jadi surah yang kita pilih surah yang ke-21. Surah Al-Anbiya, ya. Jadi boleh buka daripada ayat 83 sampai 89. Menarik perbincangan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, insya-Allah kita balik pada malam ini dengan 3 doa yang Allah mustajabkan. Jadi kalau kita nak tambah koleksi doa kita, ya, ini adalah doa yang mustajab kerana ketiga-tiga doa ini dilafazkan, ya, dimohon oleh nabi-nabi dan rasul yang sudah tentu, ya, mereka ini adalah manusia terpilih. Jadi buka surah Al-Anbiya surah 21 ayat yang ke-83, cerita Nabi Ayub, tuan-tuan, ya. Jadi malam ni kalau kita ada masalah kesihatan, ya, insya-Allah doa ini mudah-mudahan menjadi, kita kata, kunci, ya, menjadi sebab untuk Allah sembuhkan penyakit kita seperti mana Nabi Ayub, ya. Dan kemudian kita akan cerita juga doa yang kedua yang tidak kurang hebatnya, doa Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan Nun, ya. Itu yang kita semua hafal dah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. Dan yang ketiga kalau saya boleh kongsi ialah ini doa orang yang ada masalah keturunan, ada masalah zuriat, ya. Jadi penyelesaiannya adalah doa Nabi Allah Zakaria, ya. Jadi tiga ini sebagai mukadimah. Pendekatan ulumul Quran ni ialah saya namakan ulumul Quran kerana ia menggabungkan ilmu-ilmu daripada Al-Quran. Sudah tentu kita tidak boleh mengelak daripada sedikit sebanyak mempelajari kaedah-kaedah bahasa Arab, terpaksa, tuan-tuan, ya. Walaupun kita tahu kaedah bahasa Arab ni dia bukan susah, tapi dia tak senang lah, ya. Dia tak senang, tuan-tuan, tapi dia tidak susah, ya. Jadi oleh kerana itu kita kena belajar. Saya akan kongsi dengan tuan-tuan bagaimana cara, macam mana kita nak tahu ini doa ke, ini general statement ke, atau macam mana. Sebagai contoh perkataan Rabbi dalam Quran, kan, Rabbi dalam Quran cukup banyak. Saya himpunkan di sini, nanti insyaAllah kalau sempat kita foto step ni, puluhan, ya, bentuk Rabbi-Rabbi. Yang mana satu Rabbi ni doa, yang mana satu bukan doa. Itu dia. Kalau Rabbana senang, ya, ini saya kongsi saja. Dalam Quran kita kadang-kadang jumpa Rabbuna, kadang-kadang Rabbina, kadang-kadang Rabbana. Yang doa senang je, Rabbana semua doa, ya. Jadi Rabbana itu semua adalah doa, ya. Rabbana, ya. Kita jumpa juga apa ni selain daripada Rabbana ni, ya. Jadi seperti mana saya tulis di situ, ya. Ada Rabbana,
ada Rabbuna, ada Rabbina. Kita akan jumpa tiga bentuk dalam Quran. Dia tak ada bentuk lain. Tiga ni saja. Pasal baris dalam bahasa Arab mesti U, A, I. Mesti. Ya. Ataupun A, I, U. Alif Fathah A, Alif Kasrah I, Alif Dommah U, A, I, U. Dia mesti bentuk begitu. Yang mana satu yang doa? Yang doa ialah yang Fathah, Rabbana. Ya, Rabbana. Rabbana tu doa. Kalau Rabbuna dia bukan doa. Ya, itu hanya kita kata statement saja, general statement. Kalau Rabbina juga bentuk general statement. Ha, jadi makna kita dah tahu dah. Kalau jumpa Rabbana, confirm doa. Ya. Laju sangat ke? Boleh ya. Kalau saya laju, minta saya boleh ulang balik ya. Mana-mana yang kita perlu kita ulang. Sebab kita tak ada kejar apa-apa. Kita hanya kejar pahala Allah saja. Kita hanya kejar kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab program kita program universiti terbuka. Dia tak ada exam. Dia exam free dia panggil. Exam free ya. Ha, exam free. Mana tak ada exam. Ya. Kerana exam benda yang orang paling takut. Orang suka datang kelas. Tapi orang tak suka exam ya. Ha. Jadi saya isytiharkan semua pelajar dapat A+ ya. Ha. Senang cerita ya. Okey. Masalahnya ialah Rabbi. Ha. Masalahnya Rabbi ya. Rabbi yang pertama kita jumpa dalam Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi tu makna ra dan ba, ba tu baris bawah. Rabbi ya. Jadi Rabbi ni adakah dia doa atau tidak? Jawapannya tidak. Kerana Rabbi yang diikuti oleh isim, oleh noun, dia bukan doa. Ya, Rabbil Alamin, Rabbil Masyriqi wal Maghrib, ya, Rabbi itu, Rabbi ini semua bukan. Yang mana yang berbentuk doa? Inilah yang kita nak belajar malam ni tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ha. Jadi kalau kita boleh tengok Suratul Anbiya, cuba buka, nanti kita akan belajar lagi beberapa kaedah dia. Saya akan masukkan juga macam mana cara kita nak kenal ayat ni makiyah ke madaniyah. Secara umum makiyah merujuk kepada Mekah, madaniyah merujuk kepada Madinah. Apa makna ayat makiyah? Ya, berdasar kepada perbincangan para ulama, senang saja. Ayat makiyah ialah ayat yang turun sebelum hijrah, walaupun tempat turun bukan di Mekah. Ya, ha. Sekali lagi saya sebut, ayat makiyah ialah ayat yang turun sebelum hijrah. Jadi maknanya cut off point dia ialah hijrah. Soalan yang kita mesti tanya ialah before hijrah ataupun after hijrah. Kalau before hijrah, semua makiyah. Ya, senang cerita. Walaupun tidak turun di Mekah, katalah turun di tempat lain, tetap dia makiyah kerana turun before hijrah. Kalau dia after hijrah, dia ayat madaniyah. Walaupun dia turun di Mekah. Sebagai contoh ayat yang popular biasa kita dengar, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Itu dalam surah Al-Maidah tu. Cerita pada masa Nabi berada di Arafah, ya. Ada yang kata masa Nabi di Mina. Maksudnya masa peristiwa haji. Haji mesti berlaku di Mekah kan? Mana ada haji di Madinah, ya. Jadi oleh kerana haji di Mekah, ayat tu turun di Mekah, kemungkinan kita akan kata ini mesti ayat makiyah. Jawapannya tak. Jawapannya ia adalah ayat madaniyah. Kerana menentukan makiyah atau madaniyah bukan lokasi, bukan tempat, ya, tetapi peristiwa hijrah. After ataupun before hijrah. Itu isu dia. Itu soalan dia. Ada soalan apa-apa? Tak ada, ya. Saya anggap tuan-tuan perempuan kalau diam tu, ya, nampak muka okey, maknanya fahamlah tu, ya. Ha. Tak ada yang menangis, tak ada yang bersedih, tak ada kan. Jadi maksudnya fahamlah, ya. 6. Jadi kita juga cerita tentang kaedah bahasa Arab, cerita ayat makiyah madaniyah, ya. Cerita juga makna-makna dia, cerita juga kisah Nabi dan Rasul. Saya suka kalau tuan-tuan dan puan-puan dapatkan, siapa yang belum ada, dapatkan Al-Quran perkata. Quran perkata ni maknanya dia akan bagi makna word by word, ya. Ha, jadi antara Quran perkata yang terbaik dalam pasaran saya tengok ialah The Amazing Al-Quran ataupun Quran Cordoba dipanggil. Ya. Dia dibuat di Indonesia tetapi apa ni, Karya Bestari telah ubah dia punya. Sebab di Malaysia kalau bukan mushaf Osmani tak boleh. Ya, dia mesti mushaf Osmani. Ha, jadi oleh kerana itu ditukar ya dengan mushaf Osmani, dia punya terjemahan, makna dan sebagainya itu masih guna terbitan apa ni, Quran Cordoba Indonesia. Dia kita panggil 33 in 1 dipanggil. Dia ada asbabun nuzul, ada tajwid dia, ya. Ada Riyadhus Solihin dalam tu dan sebagainya. Ha, jadi ada contoh di situ, ya. Okey, Haji Makno sedang
mengambil satu contoh. Betul? Bukan? Ah dia, tu dia. Alhamdulillah, ya. The amazing Al-Quran. Jadi siapa yang ada ni baguslah. Tapi kalau kita beli tu masih. Tapi kalau sebab dia dia memang perkata juga, ya. Tapi dia bulky lah sikit. Kita nak bawa, ya. Tapi dia ada penjelasan dia. Jadi sebelah kiri tu, ya, dia ada tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain ni antara tafsir paling ringkas. Tafsir jalan lain ditulis oleh dua orang ulama yang bernama Jalaluddin. Ya, ada dua ulama namanya Jalaluddin ataupun Imam Jalal kita panggil. Oleh kerana dua jalan, jalan lain, jalan lain. Bukan jalan lain, ya. Jalan lain, bukan. Jalan lain. Maknanya dua jalal. Jadi yang pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dia tulis kitab ni tak sempat siap, dia meninggal dunia. Kemudian datang seorang ulama daripada Mesir namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau telah menyiapkan tafsir ni. Jadi oleh kerana penulisnya dua orang, maka dipanggil tafsir Jalalain, ya. Tafsir yang ditulis oleh dua orang yang bernama Jalaluddin ataupun Jalal. Kemudian dia ada juga tafsir Ibnu Katsir, ada juga At-Tabari dan sebagainya. Sangat menarik, tuan-tuan. Kalau kita beli satu buku ni, dia dalam tu ada pelbagai kitab tafsir. Ada juga diambil daripada Riyadhus Salihin, ya. Yang tuan-tuan belajar daripada Ustaz Zahzan, saya tak pasti sampai bab mana dah, ya. Tapi kalau kita tengok dalam Riyadhus Salihin, ini kitab hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Imam siapa nama dia? Imam apa ni? Abu Zakaria, ya. Imam Nawawi ni. Jadi dia seorang ulama hebat, ya. Meninggal dalam usia yang sangat muda, 45 tahun meninggal dah. Ya. Jadi hidupnya dihabiskan dengan mengaji ilmu. Kawan sebilik dia, sebab dia punya asrama twin sharing, ya. Twin sharing mana dia dengan kawan dia. Kawan dia kata, aku tak pernah tengok Al-Imam An-Nawawi baringkan tubuh dia sepanjang aku duduk dengan dia. Ya. Kalau Imam Nawawi tidur pun kerana tertidur, ya. Mana dia tengah ulang kaji pelajaran, maka dia tertidur di atas meja dia. Maknanya hebat Imam Nawawi ni, ya. Tidurnya kurang. Jadi kita pun ramai macam Imam Nawawi juga kadang-kadang, ya, dalam kelas, ya. Kita tertidur, ya. Tak apalah. Sebab tu saya bila tengok ada pelajar tidur, saya kata ni mungkin ambil apa ni, cara Al-Imam An-Nawawi lah ni, ya. Terbiarkan sajalah, ya. Kemudian ada juga doa-doa tertentu dan sebagainya kita boleh share, ya. Ini salah satu. Ataupun beli saja Quran yang dia tak ada detail tapi dia perkata. Jadi dia besar sikit, ya. Dia macam ni. Yang perkata saja tu, perkata, ya. Terbitan mana tu? Maghfirah ke apa? Hidayah ke? Maghfirah, ya. Itu pun boleh digunakan. Ya. Dan insya-Allah apa ni, Telaga Biru pun ada projek penterjemahan dibuat oleh sekumpulan pensyarah daripada UPM, saya pun ada terlibat sama. Sempat terjemah dua juzuk lah, ya. Jadi insya-Allah kalau siap tahun ni mungkin Telaga Biru punya production tu, boleh tanya Ustaz Zahzan bila nak terbit, ya. Tapi saya terlibat juga dalam penterjemahan perkata, tapi dia ada pendekatan yang tersendiri, ya. Nanti bila publish nanti tuan-tuan boleh tengoklah, ya. Dia punya apa kita panggil, dia punya keunikan dia. 6. Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ya. Apa makna anbiya? Anbiya adalah plural form kepada nabi. Kalau seorang kita panggil nabiyun, nabi. Kalau seorang. Kalau ramai kita panggil anbiya. Itu dalam Quran, tuan-tuan tu, yang ada Quran, tengok suratul anbiya. Anbiya adalah plural form. Dalam bahasa Arab, ya, plural ni ada 3. Ya. Tak apa, hari ni kita dengar banyak maklumat tapi saya akan ulang-ulang je, jangan bimbang, ya. Nanti bila saya jumpa buku yang sesuai, nanti saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita boleh beli ataupun kita boleh putus state dan sebagainya, ya. Jadi anbiya, ya, dalam bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Arab dia punya plural ada 3 bentuk, ya. Yang pertama dia panggil masculine plural, maknanya jamak muzakkar, ya. Jamak untuk orang lelaki, jamak muzakkar, ya. Tak apa, kita pergi slow and steady je, jangan kelangkabut, ya. Yang kedua dia panggil sebagai jamak muannas ataupun feminine plural, ya. Saya yakin sebahagian tuan-tuan dan puan-puan pernah ikut kelas bahasa Arab, mungkin di UIA ke, ya, di apa ni, apa, di UITM pun ada, ya, di Persatuan Bahasa Arab di UM Al-Bayan pun saya yakin ada ni, ya. Jadi mungkin ingat balik apa yang pernah kita belajar dulu, ya. Kemudian yang ketiga, dia ada jamak muzakkar untuk lelaki, jamak muannas untuk perempuan,
Ya. Yang ketiga ni yang menarik, dia panggil jamak taksir, dia panggil. Jamak taksir dalam bahasa Inggeris dia ialah broken plural. Dia panggil broken plural. Broken plural ni lah yang akan membrokenkan hati kita nanti, ya. Ha. Pasal dia agak susah sedikit, sikit susah, ya. Tak apa, kita akan kongsi nanti. Al-Anbiya adalah broken plural. Dia adalah broken plural, ya. Ha. Maknanya dia tidak ada satu bentuk yang khusus, ya. Jamak muzakkar senang aja. Kalau ada waw nun di belakang, jamak muzakkar lah tu, ya. Kalau saya boleh contohkan, kita kata mukmin, ya. Okey, mukmin. Ya, min hamzah min nun. Ya. Mukminun. Okey. Cuba kita tengok mim, ya. Ini memang waw, tapi hurufnya hamzah, ya. Min nun, mukminun. Nak jadikan jamak muzakkar, kita hanya campur waw dengan nun saja di belakang. Campur saja, ya, waw dan nun. Kalau dia muannas, kita kata mukminatun, ya. Mukminatun. Kita cara nak buat jamak dia, ya. Kita akan buang saja tak marbutah ni. Kita campur dengan alif dan tak, ya. Ha, ini dia punya cara untuk kita kenal. Tapi jamak taksir susah. Contoh kita kata Nabi tadi, kan? Ya. Kita ada perkataan Nabi. Ya. Nabi. Nun baya. Nabiyun. Ya. Kita tak boleh campur waw nun. Tak boleh campur alif ta. Ya. Dia jadi bentuk yang sangat berbeza. Ya. Ambiya. Ya. Ambiya. Bunyinya ambiya. Ya. Ambiya. Bunyinya asalnya Nabi, ya, asalnya Nabi. Okey, tapi ini sekadar menunggu photostatnya belum sampai lagi, ya. Ha, itu yang saya lambat-lambatkan tu, ya. Maknanya Nabiun jamaknya Ambiya, ya. Jadi kan banyak sangat beza dia, kan, daripada Nabi patutnya Nabiyuna ke Nabiyatu ke, tak, ya. Ambiya, itu yang kita panggil broken plural. Macam mana nak buat itu nanti episod-episod akan datang lah, ya. Malam ni kita happy-happy dulu, ya. Ha. Okey, dah jumpa surah Al-Anbiya. Setakat ni ada soalan? Ada soalan tanya. Saya ulang, jangan takut. Ya. Ada? Dah salin? Sudah, sudah, ya. Yang mana? Tak nampak. Ya, tak nampak tu saya tak dapatlah dia nak menolong lah, ya. Ha. Pasal dia kat depan tu nak buat macam mana, ya. Ha. Tak ada cara. Malam ni kita tak ada ni, ya. Tak ada rakaman, ya. Ada? Ada. Di skrin TV tak nampak? Belum. Belum, ya. Tak apa. Nanti kita ha, nanti kita apa ni, saya ulang ataupun macam mana nanti, ya. Okey. Setakat ni ada soalan? Ada soalan? Nak tanya soalan dulu. Kalau soalan saya tak nampak apa-apa di skrin tu, saya tak boleh nak bantulah, ya. Soalan-soalan lain. Okey, ya, saya ulang balik. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab, Allah jadikan semua benda dalam dunia ni dia ada gender. Sebab bahasa Arab dia adalah bahasa yang sangat gender, ya, bergender. Ya. Maknanya dia imam muzakkar wa imam muannas. Mesti apa ni? Masculine atau feminine? Semua benda, kullu syai'in. Ya, dan dalam dunia ni semua benda dalam dunia ada muzakkar muannas. Sebagai contoh pen. Pen dalam bahasa Arab qalam. Qalamun. Qalam ni muzakkar. Siapa yang kata muzakkar? Orang Arab lah yang kata. Kita follow ajalah. Ya. Ha. Macam kita kata apa? Mikrofon ni bahasa Arab diambil pada bahasa orang putih lah. Microphone, kan? Bahasa orang putih, bahasa Arabnya mikrofon. Mikrofon daripada perkataan tadilah, ya. Mikrofon muzakkar. Macam ni kertas. Kertas ni bahasa Arab. Kirtos daripada bahasa Arab ni, orang Melayu pinjam, ya, dia pinjam dan tak pulang-pulangkan sampai sekarang, ya. Ha. Kirtos, kirtos ni muzakkar. Handphone dalam bahasa Arab dipanggil tilfun, tilfun bahasa Arab, ya, muzakkar. Buku, kitabun, muzakkar. Maktabun, muzakkar. Tapi papan putih ni, whiteboard ni dalam bahasa Arab dipanggil saburah. Saburah muannas. Macam mana kita tahu dia muannas? Itu nanti kita belajarlah sikit-sikit lah tuan-tuan. Ya, pasal ulumul Quran ni dia luas. Jadi saya kena sentuh benda-benda begitu. Malam ni okey, sambil kita menunggu tu, sekali lagi buka surah Al-Anbiya. Mula daripada ayat 83, ya. Ni cerita Nabi Ayub, Nabi Ayub.
Soalan pertama saya, Nabi Ayub ni Arab ke Bani Israel ke ataupun masih lagi questionable? Ya. Yeah? A Bani Israel, B Arab, C questionable, D bukan satu pun yang di atas. Yang mana satu? D. Ya. Yeah? A, ya? Ha. Jadi Nabi Ayub bukan Bani Israel. Nabi Ayub bukan Arab. Nabi Ayub juga tidak questionable dah, sebab kita dah tahu, ya. Yeah? Maknanya jawapannya ialah D, bukan satu pun yang di atas, tu jawapan dia. Ya. Yeah? Jadi nanti kalau katalah kita buat exam, katalah kita buat exam nanti, soalan-soalan saya memang macam tu, ya. Yeah? Jadi Nabi Ayub adalah daripada keturunan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq dia. Ya. Yeah? Dia bapa dia ataupun keturunan dia ialah Al-Aish dia panggil. Ini kita cerita sirah Nabi pula, ya. Sebab tu saya kata ulumul Quran tadi, kita akan sebut macam-macam benda. Jadi Al-Aish ni adik beradik dengan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq dia dua beradik, ya. Yang keturunan Aish tu, ya, ada yang kata abang dia, ada yang kata adik dia. Ada dua Nabi, Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Ada dua, ya. Sedangkan daripada Nabi Ishaq, Nabi Ishaq ialah Nabi Yaakob lah. Ha, itu yang Bani Israel tu. Jadi maknanya Al-Aish dia Ayub dan Zulkifli. Ishaq, Ishaq tu yang dapat Yaakob. Yaakob tu dapat Bani Israel. Ada 12 Nabi nanti, ya. Ha, jadi secara umum saya nak sebut Nabi Ayub daripada keturunan siapa? Dia daripada keturunan Nabi Ishaq. Maknanya keturunan Nabi Ibrahim jugalah, ya. Ha. Tapi kita tak panggil dia Bani Israel, kerana Israel kan Yaakob. Kita panggil dia Bani Ishaq, ya, Bani Ishaq, kerana keturunan Nabi Ishaq. Okey. Apa cerita dia? Ha, kita akan tengok. Ya, auzubillah minasyaitanir rajim. Ayat 83. Wa ayyuba, ya. Waw itu makna dan. Ya. Ayyuba, patutnya wa ayyubu, kerana di awal ayat biasanya Allah letak dhammah. Sebagai contoh surah Al-Fatihah, Allah kata alhamdulillah. Pasal apa Allah tak kata alhamda, alhamdi? Pasal apa? Kerana dia di awal ayat, ya. Jadi alhamdu, semua benda di awal ayat biasanya dhammah. Dhammah ni maknanya baris depan, ya. Tetapi dalam ayat ni wa ayyuba, sebab apa? Kerana ada benda yang dibuang di sini. Ha, sebab itu dalam Al-Quran dia banyak konsep hazaf, dia panggil hazaf. Hazaf tu makna kita buang, sebab benda tu understood. Bila benda tu understood, kita tak perlu, ya. Macam contoh dalam bahasa Inggeris, kita jumpa dengan kawan kita kan, kita kata good morning, ya, yeah? Good morning. Tapi orang faham kan? Kita tak perlu kata I wish you good morning, kan? I want to say to you good morning. Pasal apa I want to say to you tu kita buang? Pasal understood. Ya. Yeah? Dalam bahasa Arab kita belajar selamat pagi bahasa Arab apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Selamat pagi. Sobah. Bukan sobahu, sobaha. Kat situlah kena belajar, ya. Yeah? Ha. Ya. Yeah. So ya. Yeah. Okey. Banyak orang baca sobahul khair. Sobahul khair salah. Ya. Yeah? Dia salah sobahul khair. Dia tak boleh domah. Dia mesti fathah. Sobahal khair. Ya. Yeah? Pasal apa sobahal khair? Pasal dia sama macam wa ayyuba. Ya. Yeah? Ha, jadi maksudnya jauh lagi perjalanan kita, ya. Ha, pasal nak faham benda ni pun ambil masa juga, ya. Wa ayyuba, ya. Ha. Jadi apa sebab ayyuba? Kerana ada benda di depan yang dibuang. Sebagai contoh, kalau sobah al-khair maknanya saya mengucapkan kepada kamu selamat pagi. Yang kita baca selamat pagi saja, ya. Ha. Jadi ada benda dibuang di situ. Di sini pun sama, ya. Kata ulama tafsir, maksud di sini ialah wahai Muhammad, ya, sebutlah cerita Ayub. Ha. Ceritakanlah kepada umat manusia tentang Nabi Ayub. Sebab itulah dibaca wa ayyuba, bukan wa ayyubu, ya. 6. Apa cerita tentang Nabi Ayub? Iz nada, iz ketika. Ketika mana? Iz. Ya. Ini banyak dalam Quran. Nada, nada ni dia adalah past tense sebenarnya, ya. Ha. Ketika mana dia menyeru, ya. Sebab tu ada persatuan kita di sini, kita panggil
persatuan An-Nida. An-Nida tu makna seruan. Jadi ketika mana Nabi Ayub menyeru, menyeru siapa? Tuhannya. Kalau dalam Quran kita jumpa nada rabbahu, itu confirm doa. Kalau kita jumpa dalam Quran nada rabbahu, nada rabbahu, itu doa lah tu. Ya, itu kalau saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Nada rabbahu. Ketika mana Nabi Ayub menyeru Tuhannya. Dia menyeru, dia berdoa kepada Tuhannya. Alhamdulillah dah sampai, ya. Jadi apa yang diseru kepada Tuhannya? Anni, sesungguhnya aku, kata Nabi Ayub, masani, masania, aku telah disentuh. Sebenarnya kata para ulama tafsir, penyakit Nabi Ayub ni agak berat. Cuma kita jangan tambah-tambah, kerana cerita-cerita tambah tu semua biasanya daripada Israiliyat, ya, ha, cerita Israiliyat. Walaupun dia bukan Bani Israel, tapi cerita-cerita tu dipanggil Israiliyat, tokoh tambah. Sebagai contoh, sakit Nabi Ayub ni teruk sangat, ya. Dalam sebuah kitab namanya Al-Kamil fi Tarikh, kitab ni kitab menarik, ya. Ha. Cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana Nabi Ayub ni katanya badannya berkudis, ya. Kemudian ada ulat jatuh, dia ambil ulat tu letak balik. Oh, itu kita kata, ya, itu exaggeration lah orang kata, ya. Ha. Yang exaggeration tu Bani Israel punya cerita Israeliat. Itu kita jangan ambil. Boleh dengar, tetapi kita jangan kata ia adalah cerita yang yang sahih, kerana tidak ada sokongan daripada ayat Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Itulah cerita ni. Tetapi Nabi Ayub kena sakit tak? Kena. Kata apa ni, Al-Imam Ibnu Asir dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarikh, ada yang kata 13 tahun dia kena sakit. 13 tahun tuan-tuan. Ada yang kata 17, tak apa. Yang penting lamalah sakit dia tu, ya. Tetapi Nabi Ayub tak kata, ya Allah, aku ditimpa sakit dah. Ya. Allah guna perkataan masa. Masa yang musuh ni makna sentuh. Sentuh tuan-tuan. Kata Nabi Ayub ni sakit berat ni, Nabi Ayub kata, ya Allah, sesungguhnya aku telah disentuh. Aku telah disentuh tuan-tuan. Maknanya sebab tu kita belajar daripada ini tuan-tuan, macam mana doa yang mustajab. Kita kan macam-macam, anak kita nak SPM ataupun cucu kita kan, kita doa, ya Allah, bagilah anak, bagilah cucu aku 12A, ya, A subjek kimia, subjek matematik moden, matematik tambahan, kita sebut detail. Tuan-tuan ingat Allah tak tahu ke subjek SPM tu berapa subjek? Allah Maha tahu tuan-tuan. Minta anak kita, cucu kita berjaya, sudahlah, kita senaraikan subjek pula, ya. Ha. Jadi maknanya tak perlu detail sangat, ya. Kadang-kadang doa ni kita simple. Cuba tengok Nabi punya doa, simple je tuan-tuan, tetapi mustajab. Kita doa no berjela tuan-tuan, ya. Sebab tu biasanya kalau di kampung saya lah, biasa doa-doa apa ni, biasanya dia orang tak panggil saya tuan-tuan, sebab dia tahu dah Ustaz Nazaruddin kalau datang, doa dia mesti pendek. Dia kata, Ustaz apa pendek sangat, doa ni saya masak banyak Ustaz, dia kata, ya. Ustaz doa pendek, ya. Ha. Saya kata, saya doa macam Rasulullah punya doa, pendek saja, ya. Ha. Jadi maknanya itu yang kadang-kadang orang nak pergi haji di kampung saya tuan-tuan, ya, tak jauh, dekat saja, ya. Di kampung saya orang nak pergi haji, ya, dia panggil imam untuk baca doa. Doa bukan main panjang, termasuk dalam tu doa pengantin pun dia tuan-tuan dalam tu. Sungguh, kawan nak pergi haji, kawan nak pergi haji, dia masukkan je doa pengantin. Itu yang melilau kawan tu di sana tuan-tuan. Kawan nak pergi haji, dia doa pengantin pula, ya. Ha. Jadi itu yang haji dia pun jadi Marlboro tuan-tuan, ya. Ha. Pasal terganggu tadi doa, makbul pula doa tu, ya. Ha. Itu yang kita kata doa simple-simple aja, tak payah panjang-panjang, ya. Okey. Jadi balik pada cerita tadi, Nabi Ayub kata, "Anni, sesungguhnya aku, ya Allah, masaniyadur, ya. Aku telah disentuh, ya." Ha, itu kita yang siapa dah dapat tu bukan menimpa, ya. Dalam bahasa Arab menimpa asaba, lain perkataan dia. Ha, jadi yang itu yang kita kurang puas hatilah, ya. Ada terjemahan, sebab tu kena buat terjemahan sendirilah tuan-tuan, ya. Ha. Jadi masania kita ubah, telah menyentuh aku. Bukan telah menimpa pun. Maknanya bahasa yang diguna sangat halus tuan-tuan, ya. Sebab kita sedang bercakap dengan Allah. Doa kita bercakap dengan Allah, ya. Ha, kita mesti guna bahasa yang paling baiklah, ya. Jadi anni masaniyadur. Adur maknanya kemudaratan. Kerana kita tahu Nabi Ayub, Allah kurniakan kebun yang sangat luas. Habis kebun, habis semua tuan-tuan, ya. Allah kurniakan dia binatang ternakan yang banyak. Habis, mati semua binatang ternakan. Yang paling sedih sekali, anak-anaknya semua dimatikan oleh Allah. Cuba kita bayang. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, Quran ni Allah turunkan untuk siapa tuan-tuan? Quran ni, Haji Makno, Quran Allah turunkan untuk Nabi Muhammad lah, ya. Nabi Muhammad dan umatnya.
dalam kelas sirah, ya, alhamdulillah saya juga yang mengajar sirah di sini, kita gabungkan. Okey. Kita tahu Nabi, semua anak Nabi, Nabi ada 7 orang anak. 6 daripada Khadijah, seorang daripada Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah hamba kan? Kita dah cerita panjang di sini hamba, ya. Okey. 6 daripada Khadijah. Maknanya 6 campur 1 7 anak Nabi. 7 anak Nabi, 6 meninggal ketika Nabi masih hidup. Cuba tuan-tuan bayang. Ya, kita kalau hilang anak seorang pun sedih tuan-tuan. Nabi hilang 6. Seorang saja yang Allah hidupkan sampai Nabi wafat. Siapa dia? Fatimah. Itu pun Fatimah ada 2 riwayat. 3 bulan lepas Nabi wafat, satu riwayat lagi kata 6 bulan lepas Nabi wafat Fatimah dimatikan tuan-tuan. Ya. Maknanya Nabi melalui saat-saat sedih, semua anak dia meninggal, semua anak Nabi. Anak Nabi 3 orang lelaki meninggal sebelum berusia 2 tahun. 18 bulan meninggal dah. Ya, ketika Maria melahirkan Ibrahim, gembiranya Nabi bukan kepala. Tapi Allah takdirkan Ibrahim juga meninggal dunia, tuan-tuan. Sedih. Ketika Nabi kesedihan, ya, Allah takdirkan berlaku gerhana. Gerhana matahari, ya. Ha, jadi orang Arab pun kata, ah, ini mungkin sebab Ibrahim meninggal lah ni. Itu yang Allah datangkan gerhana dah, ya. Itu hanya kita kata Allah nak tentukan berlaku gerhana tu saja, ya. Ha, jadi itu yang ada syariat solat gerhana tu. Kalau gerhana tak berlaku zaman Nabi, kita pun tak tahu nak buat apa-apa tuan-tuan, ya, sebab kita tak boleh create solat gerhana. Tapi oleh kerana Nabi dah tunjuk, ha, senang, ya. Ha, kita copy saja apa yang Nabi buat. Okey. Jadi maksudnya Allah nak bagi tahu, "Eh Muhammad, ini bahasa saya lah tuan-tuan. Muhammad, kalau engkau sedih anak kau meninggal, engkau tahu tak cerita Ayub? Ya? Tahu tak cerita Ayub? Ayub bukan 6 anak dia meninggal, semua habis anak dia meninggal." Maknanya tuan-tuan, kita kalau dengar cerita ni macam mana? Sebab Al-Quran adalah hiburan kepada Nabi dan umat dia. Sebab tu kita kalau sedih kan, kita sedih, kita baca Al-Quran, dengar Al-Quran, ya. Mungkin kita ada clash sikit dengan suami kita, ya, atau suami ada clash sikit dengan isteri. Jangan kita tunggu situ, dia akan jadi apa ni, api tu akan marak tuan-tuan. Salah seorangnya kena keluar, lelaki lah keluar, ya. Ha, start kereta keluar, naik kereta sambil nak pergi kedai apa ni, Maju Ahmad ke, Maju apa tu, pasang Quran, kita dengar, ya. Kita dengar, bila kita dengar tu, alunan Quran tu pun sudah memberikan apa kita panggil kegembiraan pada kita tuan-tuan, ya. Ha. Jadi bila Nabi dengar ayat ni, Allahu Akbar, Nabi akan kata macam tu, ya. Aku ni hilang 6 anak je. Ayub habis anak dia habis semua, ya. Ha. Macam kita lah tuan-tuan, ya, cucu kita. Cucu kita ambil apa ni, UPSR, ya. Anak orang lain dapat 5A, anak cucu kita dapat 5B tuan-tuan. 2 minggu kita tak datang kelas sebab bimbang orang tanya. Pasal orang Malaysia, dia akan tanya, dia punya soalan dia ialah exam. Eh, cucu you macam mana? Ya, 5A ke? Ha. Cucu you masuk mana? MRSM ke? Cucu you masuk mana? Kan itu soalan kita tuan-tuan. Ya, 2 minggu tak datang sebab segan. Tiba-tiba dia pergi ke uptown, ya, jumpa dengan kawan, dia pun borak-borak, kawan lama, dia pun apa ni, "You berapa orang cucu?" Dia pun, "Cucu I begini-begini." Tanya, "You cucu UPSR dapat berapa?" 5B. Masa tu kita kurang sedih kerana rupanya ada lagi cucu lain yang dapat 5B tuan-tuan. Ya, kita rasa sedikit gembira kerana, oh, bukan cucu aku saja yang tak berjaya, ada juga cucu orang lain. Bila Nabi dengar ayat ni, Nabi akan tahu bahawasanya berat-berat Nabi kena, ada lagi Nabi lain kena teruk tuan-tuan. Ya, dia panggil ad-dur, dalam kurungan tu ada, ya. Apa saja pada tubuh, ya, pada harta benda dan pada anak-anak, ya, baginda Nabi Ayub alaihissalam. Jadi dia sebut, "Ya Allah, ya, sesungguhnya aku telah disentuh dengan sedikit kemudaratan. Wa anta arhamur rahimin." Wow, di situ bukan makna dan. Wow, di situ maknanya sedangkan. Macam mana cara kita nak tentu dan ke sedangkan? Itu nanti kita akan ceritalah, ya. Malam ni kita intro saja, ya. Kita buat promosi saja. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau, ya Allah, adalah arhamur rahimin. Maknanya Tuhan, ya, yang paling penyayang, yang paling belas kasihan, ya. Ha, jadi maknanya Allah ni paling belas kasihan. Doa dipendek je tuan-tuan. Kita kan doa berjela-jela macam-macam, ya. Doa dipendek saja. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Lalu kami mustajabkan doanya. Nampak tuan-tuan? Maknanya ini antara doa yang confirm mustajab. Sebab tu kalau kita sakit, kita ditimpa sesuatu penderitaan, ini antara doa yang jangan kita tinggal. Ya. Pasal Allah kata fastajabna. Okey. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Dalam Quran, perkataan fastajabna lahu ni ada 4 kali dalam Quran. Boleh cek dalam Quran, perkataan fastajabna lahu ada 4 kali.
Nak tahu tak empat-empat ni duduk di mana? Empat-empat ni duduk dalam surah Al-Anbiya ni. Yang kita cerita ni, empat-empat duduk dalam surah ni. Yang menarik lagi, daripada empat yang duduk dalam surah ni, tiga duduk pada muka surat ni, tuan-tuan. Tiga duduk pada muka surat ni. Jadi maknanya, ya, kita kata inilah doa yang sepatutnya kita baca. Tapi kan kita tak pernah dengar orang baca doa ni, ya, anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Cuba kita tengok doa Nabi Ayub. Nabi Ayub tak minta, ya Allah, sembuhkan aku. Nabi Ayub tak kata macam tu, tuan-tuan. Ya, inilah orang-orang kata high level punya doa, tuan-tuan. Ya. Kerana apa? Kerana kita tahu dah Allah Maha Pengasih. Allah sembuhkanlah kita, ya. Ha. Dia tak cerita detail pun. Makna doa biar simple. Keep it simple, tuan-tuan. Ya, make it simple. Kemudian doa ni apa kita panggil? Ya, direct to the point saja, ya. Tak payah kita, sebab kita kadang-kadang apa ni, beating around the bush, tuan-tuan. Ya. Itu yang kita punya finishing very poor, tuan-tuan, ya. Cuba tengok pasukan bola kita pun sama kan? Finishing very poor. Dia dribble bola masuk kawasan penalti tapi tak gol juga. Pasal dia beat around the bush, tuan-tuan. Tak payah beat around the bush, ya. Kita masuk saja dalam pintu gol tu, tuan-tuan, terus aja, ya. Ha, direct to the point kita kata. Supaya kita punya finishing tu jangan poor lah, ya. Ha, tu susah, tuan-tuan. Okey, tak apa. Jadi Allah kata fastajabna lahu. Lalu kami, fa dalam bahasa Arab ni maknanya immediately. Immediately. Kalau summa itu ambil masa. Summa ni maknanya kita doa 2 hari, 3 hari, 2 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru Allah mustajabkan. Itu summa. Tapi kalau fastajabna immediately after kita tu. Maksudnya saya makan, immediately after makan saya minum. Ha. Ya. Yeah? Tapi kalau saya makan, summa saya minum, summa tu maknanya ambil masa sikit. Mungkin saya tunggu setengah jam baru minum. Ya. Yeah? Ha, dia begitu, ya. Yeah? Fastajabna lahu. Lalu kami fastajabna na tu Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mustajabkannya doanya. Lalu Allah kata fakashafna. Lalu kami hapuskan, ya. Yeah? Kami hapuskan ma bihi mindur, ya. Yeah? Apa yang menimpa dia tadi, apa yang menyentuh dia, maknanya dia punya binatang ternakan, dia punya apa ni, tanam-tanaman, dia punya anak-anak dan sebagainya, ya, semuanya itu Allah, yang pertama penyakit Allah hapuskan. Wa atainahu ahlahu, wa ataina, dan kami datangkan kepadanya ahlahu, keluarganya, maknanya bukanlah anak yang mati itu dihidupkan pula, dihidupkan semula dah, maknanya dapat anak yang baru pula, ya, anak lain. Wa mislahum, dan yang semisal dengannya, maknanya digandakan. Kalau dulu anak dia 10, Allah gandakan jadi 20, tuan-tuan. Jadi maknanya Allah bagi balik, ya. Ma'ahum, bersama dengan dia, rahmatan min indina. Rahmatan sebagai satu rahmat, min indina, dari sisi kami, maknanya Allah yang bagi. Kenapa Allah bagi, tuan-tuan? Kerana kesabaran dia. Jadi poin kita pada hari ini ialah kesabaran. Nanti tuan-tuan belajar apa ni, kitab Riyadhus Salihin, ya, saya tak pasti, mungkin belum sampai lagi bab tu. Ada satu bab yang dibuat oleh Imam Nawawi, namanya kitab As-Sabru, kesabaran. Sebenarnya kesabaran ni punca kepada pelbagai masalah. Ya, nanti saya akan kongsikan dengan tuan-tuan satu hadis daripada Riyadhus Salihin. Wa atainahu ahlahu, kami datangkan, ya, kepadanya ahli keluarganya. Mana putera-puteri dia, Allah gantikan. Wa mislahum, yang sama dengan mereka, ya. Maksudnya sekali ganda sama dengan mereka. Sebagai rahmatan min indina, sebagai rahmat kasih sayang daripada sisi kami. Wa zikra, dan peringatan, ya. Zikra ataupun tazkirah, makna dia sama, ya. Ha. Zikra lil abidin, kepada hamba-hamba Allah, ya, yang kuat ibadat dan yang ada sifat sabar. Jadi maknanya Nabi Ayub ini Allah kembalikan balik apa yang dia telah hilang kerana kesabaran dia. Ha, jadi kuncinya kunci kesabaran. Kita tengok pula cerita-cerita nanti, cerita kesabaran juga. Ya. Okey, ini doa yang pertama. Doanya apa? Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Itu je doanya, pendek, tuan-tuan. Ya, anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Cuma sebagai kaedah berdoa, kita mula doa selepas pada bismillah, kita puji Allah. Lepas puji Allah, kita selawat atas Nabi. Kita mengaku kesalahan kita, kemudian baru kita minta. Ya, ha, jangan kita tengok dalam drama kan, dia nak cepat aje, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, terus kita kata tak ada pun puji Allah, ya, tak ada selawat atas Nabi. Jadi
tak betul lah ya. Ha, kita kena ada adab dia. Tapi ada doa yang tak perlu kita dahului dengan selawat dan pujian. Ada. Contoh macam doa masuk tandas. Mana ada kita doa alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala. Ini nak buang air dah ni ya. Kita baca tak? Yang itu tak apa. Itu terus masuk je. Terus saja Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung pada engkau daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Terus masuk. Tak payah apa ni wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nanti ya, terburai kat luar tuan-tuan ya. Itu terus masuk dalam. Ya. Ha, tak payah kita panjang-panjangkan. Sebab itu kaedah dia. Doa naik kenderaan, ya. Nabi pun tak kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak. Ya. Ali kata Nabi kalau aku tengok dia naik kenderaan, Nabi takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakhara lana hadza. Kita kan subhanallazi sakhara lana hadza saja. Kena dahului dengan tiga takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baru subhanallazi sakhara lana hadza. Nabi ajar macam tu, ya. Okey, setakat ni ada tak apa-apa soalan, tuan-tuan? Ada soalan? Tuan-tuan dan puan, tak ada ya? Haji Ahmad Puzi ada soalan? Tak ada ya? Okey ya. Ya, silakan. Doa tadi untuk orang yang diuji oleh Allah dengan kemudaratan. Kemudaratannya apa sajalah, ya. Macam Nabi Ayub tadi, dia hilang harta benda kan? Tanam-tanamannya habis, ya. Kemudian apa lagi? Apa ni? Binatang ternakannya habis mati semua, ya. Anak-anaknya pun Allah matikan. Jadi apa saja yang apa ni ujian yang Allah bagi pada kita, kita boleh baca tuan-tuan, ya. Ha. Kejap lagi kita gabungkan pula doa ni dengan doa Nabi Yunus pula. Oh, lagi power tuan-tuan, ya. Ha. Okey, kalau tak ada soalan. Ada muslimat ada soalan? Tak ada ya? Ya. Mula dengan Rabban. Ha, itu manakala kita nak tambahlah ya. Sebab di situ memang iznada rabbahu. Boleh tak kita nak baca ya? Apa ni Allahumma rabbi anni masaniyadur. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak ambil sebiji macam Quran, anni masaniyadur sudah. Ya, ha, ataupun kita kata Robbi anni masaniyadur. Pasal apa di sini disebut Robbahu? Kerana dia third person. Sekarang ni kita tengah menceritakan tentang third person. Third person tu Nabi Ayub. Kita cerita dia menyeru Tuhannya, dia. Pasal dia third person. Kalau kita first person, kita katalah Robbi, ya. Tapi kata Al-Imam Ibnul Qayyim, dalam bab doa yang terbaik jangan tambah, jangan tukar. Kekalkan. Ya, ha, maknanya apa ni seperti mana yang ada. Ya, verbatim maknanya. Verbatim maksudnya kalau ada anni, anni. Jangan tukar anna. Kalau tukar anna salah tak? Dia tak salah. Tapi dia telah menghilangkan ciri-ciri ayat Quran. Sebab ayat Quran kata anni masaniyadur. Kita nak tukar jadi anna masana, ya. Ha, adur boleh tak? Jawapannya tak salah. Tetapi hilang ayat Quran dia. Kalau kita nak dapat keberkatan ayat, kekalkan saja. Walaupun kita baca untuk orang lain, tak apa. Anni masaniyadur. Ya. Ha, jadi nanti kita tengok macam mana Hannah ya doa kepada Maryam, ya. Ha, doa kepada Isa alaihissalam. Dia punya lafaz doa sama saja, ya. Kerana ia adalah ayat Al-Quran. Boleh ya? Naam. Seterusnya wa Ismail wa Idris wa Zulkifli. Tiga sekali Nabi dan Rasul Allah sebut. Wa Ismail. Ismail anak kepada Nabi Ibrahim. Ya. Jadi Ismail bukan orang Arab kerana bapaknya Ibrahim berasal daripada Babylon. Babylon tu di mana? Di Iraq. Ya. Ha, mak dia, mak Ismail siapa? Tuan-tuan? Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar kan? Hajar daripada mana? Hajar daripada Egypt, ya. Hajar ni Egyptian. Dia Kibti. Ya, ataupun kita panggil Coptic sekarang ni, ya. Ha, jadi dia kahwin dengan apa ni Hajar, Allah kurniakan Ismail. Ismail bukan Arab kerana mak dia orang Mesir, bapak dia orang Iraq, ya. Kalau sekarang ni Iraq Arab lah, Mesir pun Arab, ini sekarang, tapi dulu bukan, ya. Jadi keturunan Ismail nanti, kerana Ismail berkahwin dengan seorang perempuan Bani Jurhum daripada Yaman, sebab itu keturunannya adalah Arab, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Idris, Idris adalah keturunan Nabi Adam. Ya, dalam susunan kita ingat lagi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya. Jadi saya menyeru sekali lagi tolonglah hafal 25 nabi tu. Buatlah macam mana pun. Ya. Ha, kena hafal sebab kita nak tahu kedudukan Adam, Idris. Tolonglah hafal, ya. Bagi lagu pun tak ada masalah, boleh, ya. Ha, pakailah lagu apa? Lagu rancak, lagu slow rock, lagu apa silakan. Janji hafal sudah. Ya. Ha.
Jadi Nabi Idris yang kedua. Dia kata Ibnu Katsir daripada keturunan yang keenam Nabi Adam. Ya, Nabi Adam bawah dia keturunan dia sampailah kepada keturunan yang keenam itu Nabi Idris. Kemudian seterusnya siapa lagi? Zulkifli. Zulkifli kita dah sebut. Ya. Tadi ustaz sebut Zulkifli. Ini Zulkifli orang lain ke orang yang sama? Orang yang sama. Ya. Ha. Macam dalam surah Al-Kahfi Zulkarnain. Zulkarnain, Zulkarnain tak ada beza. Ini cara sebut saja tuan-tuan. Ya. Jadi Zulkifli ini kerana ia juga adalah macam kes tadi Sobah Al-Khair juga, ya. Ha. Kerana Allah nak kata, wahai Muhammad, ya, sebutlah kisah Ismail, sebutlah kisah Nabi Idris dan kisah Zulkifli. Ha, jadi kalau dia duduk di awal ayat biasa Zulkifli, tapi di sini dia jadi objek kerana itu Zulkifli, ya. Kalau tuan-tuan tak berapa faham tak apa, ya. Dia ambil masa nanti, ya. Insya-Allah kita akan ceritakan. Kullun minas sabirin. Ah, dah jumpa dah perkataan sabar. Ya, nampak kunci yang kita nak bincang hari ini tuan-tuan, ya. Sebab tu memang kita akan pelik, ya. Saya ada student tanya saya. Dia kata, ustaz, ya, saya suka nak baca kisah Nabi Yunus, ya. Saya nak baca doa dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi bila saya tengok, sebab dalam Quran kan ada surah Yunus. Surah Yunus kan? Dalam Quran surah Yunus adalah surah yang ke berapa tu surah Yunus? Surah yang ke-10. Ya. Dalam Quran daripada 114 surah, kan ada surah yang menggunakan nama Nabi dan Rasul, ya. Okey, kita berehat sebentar, ya. Ha, kita main-main teka-teki saja, ya. Ha. Daripada 114 surah, sebutkan. Saya pernah tanya dulu kan? Masa apa ni, sesi yang pertama ke? Ya. Ha, masa apa kita panggil, masa saya tanya tu saya kata sebutkan surah-surah dalam Quran yang menggunakan pakai nama Nabi dan Rasul kan? Ha, jadi nama Nabi dan Rasul yang pertama yang Allah pakai dalam Quran ialah surah Yunus. Ya, surah yang ke-10. Ya. Sebab surah pertama Al-Fatihah. Bukan nama Nabi. Kedua kan Al-Baqarah, binatang. Nombor tiga Ali Imran, keluarga yang hebat kan. Ha, sebab Imran bukan Nabi. Kalau Imran tu Nabi, itu dialah surah pertama menggunakan nama Nabi. Tapi bukan. Yang keempat surah Tunisa, ya, cerita perempuan. Yang kelima surah Al-Ma'idah. Ini cerita hidangan Allah turun daripada langit, ya. Masa apa ni saya bawa jamaah bawa-bawa ni, ya, Datuk Murad dan juga apa ni jamaah yang lain, kita pergi ke satu tempat, ya, di Mount Zion dipanggil. Di situ ada satu tempat yang disebut sebagai berlakunya The Last Supper. Ya, The Last Supper ni ialah Al-Asyaul Akhir, cerita di mana Nabi Allah Isa, ya, Hawariun datang. Hawariun minta, dia kata, wahai anak Maryam, minta Tuhan turunkan hidangan daripada langit. Ya. Ha, jadi yang ada kat bumi ni dah apa, bukan tak percaya, tapi nak kalau boleh Allah turunkan hidangan daripada langit. Maka Nabi Isa pun doa, ya. Ini ada dalam surah Al-Maidah. Sebab tu surah Al-Maidah dinamakan surah hidangan kerana Allah turunkan hidangan daripada langit. Ayat berapa? Senang aje. Ingat macam tadi. Ya, channel TV Hijrah 114. 114 surah, channel TV Hijrah pun 114. Ayat yang Allah turunkan hidangan daripada langit pun ayat 114. Senang nak ingat. Jadi kalau tuan-tuan rasa boring-boring, ya, tak tahu nak makan apa, nak minta hidangan daripada langit, minta doa 114, doa Nabi Allah Isa, ya. Ha, bukanlah maknanya pum jatuh sebiji macam itu, bukan, ya. Ha, maknanya apa kita panggil hidangan yang diberkatilah mudah-mudahan, ya. Ha, itu yang Nabi Allah Isa doa, ya. Ha, apa ni robbana, apa kita panggil, anzil alaina maidatan minas sama, ya Allah turunkan hidangan daripada langit. Jadi Allah turunkan, ya, turunkan beberapa ekor ikan dan juga bongkah roti daripada langit, dimakanlah oleh Hawariun. Dan akhirnya itulah kita kata makan terakhirlah, ya, Nabi Isa bersama Hawariun kerana baginda ditangkap, ya, oleh tentera Rom pada masa itu, ya. Ha, tu nanti bila jumpa ayat ni kita cerita lagi. Jadi nombor 6 surah Al-An'am, binatang. Nombor 7 surah Al-A'raf, ya. Al-A'raf ni nama tempat kan, nama tempat di mana tuan-tuan di akhirat besok, ya, orang yang dia nak patutnya dia masuk syurga tetapi ada akaun dia yang outstanding lagi. Dia ada akaun yang outstanding. Jadi tak boleh masuk lagi syurga. Jadi bila tak boleh masuk syurga, maka Allah letakkan dia satu tempat, dia panggil transit place lah. Dia duduk kat tempat transit. Nama transit itu Al-A'raf. Ya. Ha. Jadi jangan minta untuk duduk di Al-A'raf. Kerana Al-A'raf ni sengsara tuan-tuan. Duduk di tempat transit ni sengsara. Dahlah tak dapat hotel tuan-tuan, ya. Hotel tak dapat. Nak keluar pergi bandar tu pun tak boleh.
Ya, ha, macam kita pergi Riyadh. Jadi oleh kerana kita tak ada visa, tak boleh tengok Riyadh tu. Duduk dalam airport ya tuan-tuan, ya. Ha. Tidur-tidurlah situ, makan-makanlah apa yang ada tuan-tuan. Maknanya sengsara duduk di transit. Jadi mohon minta masuk syurga, bukan pergi tempat transit, ya. Okey. Kullu minas sabirin. Semua mereka adalah sabirin. Nombor 7 tadi Al-A'raf, nombor 8 Al-Anfal kan. 9 surah apa? Surah At-Taubah, 10 surah Yunus. Ha, jadi cerita surah Yunus. Dia kata, saya dah tengok dalam surah Yunus, tak jumpa pun ayat la ilaha illa anta. Memang Allah tak letak ayat tu dalam surah Yunus. Ha, Allah letak dalam suratul Anbiya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ayat Quran disusun ikut tema dia. Dia ada tema. Tema di sini adalah kesabaran, ya. Ha, sebab itu Allah letak cerita doa Nabi Yunus di dalam surah Al-Anbiya, bukan dalam surah Yunus. Ya, macam kita selalu dengar apa kita panggil kan, biasanya tabung haji ajar kita, dia kata kalau pergi Mekah tu panas sangat, bacalah doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya kan, kita diajar begitu. Ya, saya nak bagi tahu doa tu bukan doa Nabi Ibrahim. Ya, ha. Doa siapakah itu? Ha, itu dalam episod yang akan datang lah. Ya, malam ni tak boleh cerita lah. Ya, ha. Kena buat macam tu supaya tuan-tuan puan-puan datang lagi. Ya, ha. Kalau saya cerita malam ni habis, memang akan datang kosong lah kelak. Ya, ha. Okey, seterusnya. Ya, kita tengok Ismail, Idris sudah, Zulkifli sudah, kullu minas sabirin. Allah kata semua mereka ni, Ismail pun orang sabar, Idris pun orang sabar, Zulkifli pun orang sabar. Ya. Wa adkhalnahum, dan kami masukkan mereka. Siapa mereka tadi? Ismail, baik Idris, Zulkifli, ya, dan orang yang bersabar tadi, fi rahmatina, di dalam rahmat kami, ya. Ha, jadi dalam rahmat ni kita tengok tafsir antara maknanya kami masukkan dia di kalangan nabi-nabi. Tetapi secara umum rahmat ni adalah syurga. Syurga, ya. Ha, kami masukkan dia dalam rahmat. Rahmat tu makna syurga. Innahum minas solihin. Inna sesungguhnya hum, mereka itu minas solihin, daripada kalangan orang-orang soleh. Ya, ha, memang betul. Ya, nabi-nabi dan rasul ni daripada kalangan orang soleh lah. Selesai ayat 86, ya. Masuk ayat 87. Ha, 87 doa sekali lagi. Tadi 83. Ini 87. Ini doa yang biasa kita hafal, ya. Cerita tentang Zannun. Allah tak kata Nabi Yunus, tapi Allah kaitkan lelaki yang ditelan oleh ikan nun. Ikan nun ni spesies ikan paus, ya. Ha, jadi dipanggil Zannun. Dia ditelan. Jangan kata dia dimakan. Kalau dimakan mati dia tuan-tuan. Ya. Ha, jadi dia bukan dimakan, dia ditelan. Ya, dia ditelan oleh ikan nun. Ya. Ha. Jadi dulu masa kecil-kecil anak saya selalu cerita kat dia, saya cerita tentang Nabi Yunus, ya. Ha. Jadi saya pun tanya dia, ya. Saya kata Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun. Pasal apa ikan nun tak makan dia? Ya. Ini jawapan budak-budak menjawapan. Ni orang pencen tak boleh jawab soalan ni tuan-tuan, ya. Ha. Jadi kata anak saya, dia kata senang je bah, dia kata, ya. Kerana ikan nun ini, ya, ikan pencen tak digigilah, dia kata, ya. Ini budak punya jawapan tuan-tuan, ya. Ha. Kita tak boleh fikir benda macam tu, tapi budak-budak dia boleh fikir, ya. Wazannun, lelaki yang telah ditelan, ya, oleh ikan nun dalam kurungan Nabi Yunus bin Matta, ya. Ha, bukan Matthews, ya, betul kan? Yunus bin Matta, ya. Ha. Yunus bin Matta, siapa dia Yunus bin Matta? Dia daripada Bani Israel. Ha, baru betul. Kalau Ayub bukan Bani Israel. Ayub tadi Bani siapa tuan-tuan? Ayub Bani? Bani Ishaq, ya. Bani Ishaq. Kalau Ismail, keturunan siapa Ismail? Ibrahim, ya. Ha. Kemudian kita sebut yang tengah-tengah Idris tadi. Idris daripada keturunan siapa Idris? Adam. Idris yang kedua, ya. Ingatlah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, ya. Barulah Ibrahim. Ibrahim yang keenam. Kemudian Nabi Zulkifli. Zulkifli daripada keturunan siapa tadi? Ha, dia daripada keturunan Ayub lah. Daripada Ayub. Ayub daripada Al-Aish kan? Aish tu adik-beradik dengan Ishaq, ya. Maknanya dua-dua adalah Al-Aish adik-beradik dengan Yaakob. Maknanya keturunan Nabi Ishaq juga dia, ya. Okey. Seterusnya, ya. Apa kita boleh sebut di situ? Wazannun dan Muhammad, ceritakanlah kisah apa ni Zannun atau Zunnun, lelaki yang ditelan oleh ikan nun tadi. Is ketika mana? Zahaba, dia telah pergi, ya. Sebab Yunus bin Matta dia berasal daripada Ninawa, nama tempat tu.
Nanti kalau kita Google Map saja, cari tempat Ninawa ataupun bandar moden dia panggil Mosul. Mosul. Ya. Yeah? Mosul ni, Mosul ni tengah dikuasai oleh IS sekarang ni. Dia berada di utara, utara apa? Utara Iraq. Ya. Yeah? Jadi Zannun ataupun Nabi Yunus, dia adalah daripada keturunan Bani Israel. Dia seorang daripada 12, ya. Yeah? Dia daripada keturunan siapa Nabi Yunus ni, ya? Yeah? Jadi Nabi Yunus ini, ya, sebahagian menyebut dia adalah daripada keturunan Bunyamin. Bunyamin. Siapa dia Bunyamin? Adik kepada Nabi Yusuf, ya. Ha. Jadi mereka yang datang daripada keturunan Bunyamin biasanya dihina dalam masyarakat Bani Israel. Kerana masyarakat Bani Israel, dia ada 12 dia punya kabilah dia. Ya, 12 klan dia. Antara klan yang hebat-hebat ni, klan Nabi Yunus, Nabi Yusuf, ya, dan sebagainya. Yang paling hina adalah daripada Yunus, ya, kerana daripada Bunyamin, ya. Oleh kerana Yunus ni daripada Bunyamin, maka dia dianggap antara yang yang kurang berprestij lah, ya. Ha. Ada lagi dalam Quran, ada cerita Tolut dan Jalut, ya. Ha. Cerita Jalut tu Goliath lah, ya. Ha. David and Goliath kan. Ada Tolut. Tolut tu daripada keturunan Bunyamin. Sebab tu bila dia dilantik menjadi raja, orang Bani Israel tak mau terima dia. Kerana dia daripada keturunan yang hina. Dia Bani Israel tapi paling hina kerana keturunan Bunyamin. Yunus daripada Bunyamin, ya. Jadi cerita ringkas saja, dia dakwah kepada kaum dia menolak, tak mau terima, ya. Maka akhirnya dia pun setelah sampai satu tahap, dia rasa macam give up lah, tuan-tuan, ya. Ha. Jadi dia pun zahaba muradiban. Dia keluar daripada Ninawa, kampung dia. Muradiban dalam keadaan marah. Ya, ini pengajaran kepada Nabi Muhammad lah. Sebab itu kita tengok bila Nabi ditekan di Mekah, ya, Allah arah ataupun benarkan Nabi untuk berhijrah. Nabi tak berhijrah ke Habasyah. Yang berhijrah ke Habasyah ialah orang-orang lemah, ya, orang-orang yang ditindas, mereka hijrah. Nabi tak hijrah ke Habasyah. Abu Bakar tak pergi, Umar tak pergi, ya, Ali tak pergi. Yang pergi Osman kerana dia ketua, ya, kepada umat Islam pada masa itu. Nabi hantar Osman kerana Osman baru kahwin dengan Ruqayyah, anak Nabi. Maka dia dihantar. Pasal apa Ali tak dihantar? Kerana Ali orang bujang. Nak jadi ketua biasa kena ambil orang kahwin lah, tuan-tuan. Ya, orang yang menikah. Lepas tu nak duk overseas pula, ya. Ha, jadi kalau boleh biar yang dah berkahwin. Jadi Nabi hantar Osman bukan Ali. Jadi apabila Nabi baca kisah Yunus ini, Nabi tahu, ya. Ha, ini pengajaran lah. Jangan kita bila tak dapat dakwah je, kita pun cabut pindah tempat lain. Tak nak duduk dah di Taman Tun ni, ya. Duduk di taman lain pula nanti dulu, ya. Duduk sabar. Ini Allah nak ajar. Fazanna an lan naqdiru alaihi. Fazanna, ya. Lalu dia menyangka an lan naqdiru alaihi, bahawasanya kami, yakni Allah, tidak ada kuasa untuk mengeluarkan dia daripada perut ikan tadi. Ya. Ha, jadi dia kan pergi ke pantai. Dia give up dah, ya, macam give up, pergi ke pantai. Sampai ke pantai, ya. Dia kenal nakhoda kapal. Nakhoda kapal pun tanya nak pergi mana. Jadi dia pun bagi tahu, bawalah aku ke mana saja, ya. Ha. Jadi dia pun naik. Allah takdirkan berlaku ribut, kan. Bila berlaku ribut kan buang barang, ya. Jadi akhirnya barang dah buang, masih lagi kapal tu tak stabil. Maka mereka buat undian. Jadi nama yang naik nama siapa? Yunus lah, ya, nama Yunus. Pilih lagi, nama Nabi Yunus juga naik. Maka Yunus dicampak ke dalam, ke dalam laut. Ini sebagai nak bagi peluang kepada Yunus untuk muhasabah. Sebab tu tuan-tuan, ya, kita dianjurkan bangun malam. Ya, bangun malam kita beribadah, ya. Ha, supaya kita boleh muhasabah diri kita. Buat self apa ni, introspection kita kata, ya. Sebab itulah Allah campakkan dia masuk dalam laut tadi, ya. Ketika dia berada dalam kegelapan, cuba tuan-tuan tengok. Nada fi zulumat. Lalu dia pun menyeru, ya. Ha, nada ni menyeru, berdoalah, ya. Fizzulumat, di dalam kegelapan, kegelapan. Cuba tengok azzulumat, sama tak dengan saya tulis tadi? Tengok mu'minatun campur dengan alif ta, ya. Di sini asalnya ialah zulumah tapi campur dengan alif ta juga, ya. Zulumat asalnya dia macam ni juga lah, ya. Ha, dia macam ni, ya. Zot lam min tak marbutah. Zulumatun asal dia, ya. Sama dengan mu'minatun ni. Jadi kalau dia singular, kalau nak jadikan dia plural, kita buang tak marbutah,
tambah alif ta, ya. Dia jadi zulumat, ya. Zulumatun. Maknanya bukan satu kegelapan, banyak kegelapan. Ya. Apa maksud banyak kegelapan? Yang pertama, dia duduk dalam perut ikan. Perut ikan terang ke? Perut ikan mana ada lampu, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya memang gelap. Dia satu dah. Gelap dalam perut ikan. Yang kedua, ikan besar, dia tak main di tepi-tepi ni. Dia mesti laut dalam. Dah dua kegelapan dah. Ya. Ha, ini para ulama sebut. Yang ketiga, kegelapan malam. Ya. Ha. Dialah dia duduk dalam perut ikan, sunyi, tak ada kawan, tuan-tuan, ya. Kemudian dalam apa ni, laut dalam. Yang ketiga, pada waktu malam. Maknanya munajat ni memang the best time waktu malam, tuan-tuan. Waktu orang tengah tidur, waktu tu kita beribadah. Sebab itu apa ni, Sultan Salahuddin Ayyubi, sebelum dia menyerang kota Jerusalem, ya, malam itu sebelum dia nak letak dia punya tentera yang duduk di frontliners tu, orang yang paling depan, malam tu dia round tengok siapa yang solat tahajud, tuan-tuan. Ya, macam mana cara dia nak kenal apa ni, kemah mana yang solat tahajud? Macam mana cara kita nak tahu, tuan-tuan? Kemah orang yang solat tahajud ni macam mana? Nah, teranglah, ya. Maknanya dia pasang lilin ataupun pasang pelita. Kerana solat kita tak boleh dalam gelap. Sebab tu saya heran juga banyak masjid buat bila sembahyang malam je tutup lampu. Ya. Kalau kita tutup lampu, solat kita makruh. Kerana salah satu sunat solat dalam solat ialah melihat tempat sujud. Kalau kita tutup lampu, macam mana kita nak tengok tempat sujud? Nampak kontra kan apa yang kita buat tu? Jadi dia pasang lampu. Bila pasang lampu, maka Salahuddin Al-Ayyubi dia tandakan, ya, kemah mana, kemah mana. Jadi esok-esok, ya, besok pagi, bila dia letakkan frontliners, mereka yang duduk depan, mereka yang solat malam, ya. Sama dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia punya resepi dia sama, tuan-tuan. Ketika Nabi nak turunkan para sahabat, ya, di Medan Khaybar, sama cerita dia. Salahuddin Ayyubi sama juga. Sebab tu dapat menembusi kota Konstantinopel, apa ni, kota Jerusalem. Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453, sama juga, resepi dia sama je. Kerana inilah cerita orang beriman. Tuan-tuan dengar kan cerita Muhammad Al-Fatih, ya? Biasa kalau saya buat trip pergi ke Istanbul, kita cerita benda ni, ya? Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke kota Konstantinopel, ya? Sebab Jumaat yang pertama mereka kena buat solat Jumaat. Dalam kota Konstantinopel, kota Istanbul, tak ada masjid. Belum ada lagi Masjid Biru semua, mana ada, tuan-tuan, ni baru lagi. Solat Jumaat boleh tak kita buat tengah padang? Nabi tak buat solat Jumaat tengah padang. Solat Jumaat tengah, solat tengah padang ni, solat Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha, solat Istisqa panggil hujan, boleh lah, ya. Tapi solat Jumaat mesti buat dalam kawasan tertutup. Sebab itulah dia tukar apa ni, gereja, ya, Saint Sophia ataupun Hagia Sophia menjadi masjid pertama di Istanbul, ya. Isunya sekarang siapa nak jadi imam? Maka dia tanya, ni kisah ni masyhur, tuan-tuan, ya. Ini bukan daripada hadis lah, ya. Sebab ini cerita 1453 hadis macam mana, ya. Ini kisah yang diriwayatkan. Dia tanya kan, ya, siapa di kalangan kita semua ni yang tak pernah tinggal solat fardu? Ya, siapa yang tak pernah tinggal solat fardu? Maknanya semua solat fardu, ya, semua bangun. Ya, semua bangun, tuan-tuan. Jadi maknanya alhamdulillah, ni tentera dia semua solat fardu berjamaah, ya. Kedua dia tanya, siapa yang tak pernah tinggal solat-solat rawatib mengiringi solat-solat fardu tadi, ya? Ha, jadi dah sebahagian dah duduk dah. Sebahagian dah duduk, ya. Nak pilih imam ni, ya. Kemudian soalan terakhir, siapa yang daripada akhir baligh belum pernah meninggalkan solat tahajud? Semua orang duduk, tuan-tuan. Melainkan seorang aja yang tak duduk. Siapa, tuan-tuan, yang tak duduk tu? Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan. Umurnya 21 tahun. Malu kita dengar cerita ni, tuan-tuan. Budak umur 21 tahun. Kita umur 21 tahun kat mana kita, tuan-tuan? Ya? Ha. Umur 21 tahun, dia menguasai 7 bahasa, tuan-tuan. Dia orang Turki, ya. Boleh bahasa Arab, ya. Boleh bahasa apa kita panggil, ya, pada masa tu. Dia boleh bahasa Parsi, ya, boleh bahasa Turki, ada bahasa-bahasa. 7 bahasa dia kuasai umur 21 tahun. Sejak daripada dia kecil, bapak dia nama Murad, tuan-tuan. Sultan Murad. Sultan Murad dah beberapa kali nak masuk ke Konstantinopel, tak boleh, ya. Daripada kecil dengan Muhammad Al-Fatih ni, dia kata, Muhammad, engkau lah yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan masuk ke kota Konstantinopel. Daripada kecil, tuan-tuan, ya. Macam kita lah, ya. Kita arkitek, ya. Kita nak anak kita jadi arkitek. Daripada kecil kan kita ajar dia. Kita belikan Lego, kita bawa, kita tunjuk, ya, projek-projek yang tak siap ni, tuan-tuan. Ha, kita kata, ni nampak projek tak siap ni, arkitek dia mesti ada masalah. Jadi
apa Muhammad ya, belajar jadi arkitek, belajar agama, tadabbur Al-Quran, belajar sirah. Esok besar bila dapat projek besar macam ni, insya-Allah siap ya. Ha, kita tak ambil rasuah ya, kita tak guna bahan-bahan yang tak ikut syarat dan sebagainya. Kita didik anak kita daripada kecil, baru dia jadi hebat tuan-tuan. Kerana Sultan Murad buat begitu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, stop di situ ya. Bila kita balik kepada cerita Az-Zulumat, memang betul ya. Pada waktu tengah malam, orang tengah tidur ya, dia pula dalam perut ikan, di dalam apa ni, laut dalam. Masa tu dia, masa tu dia berdoa kepada Allah ya. Ha, masa tu dia merayu kepada Allah ya. Ha, apa doa dia tuan-tuan? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya. Ha, ini memang very powerful tuan-tuan. Macam kitalah ya, balik daripada kuliah, balik 10:30 ya. Kotlah ada minum-minum sikit sebelum 4:45 lah kita kata ya. Kita drive seorang, tempat jauh pula tuan-tuan, Bangi ke mana-mana. Tengah jalan kereta kita meragam pula ya, stranded kereta kita. Jadi tengok luar ya, tengok sebelah kiri kubur perkuburan Islam, tanah perkuburan Islam ya. Tengok sebelah kanan jirat-jirat Cina pula tuan-tuan ya. Ha, jadi kita dah dalam berpuluh-puluh, macam mana apa kita buat? Bacalah doa ni ya. Jangan tunggu kita masuk dalam perut ikan, bila kita nak masuk perut ikan ya. Jadi kita masuk perut ikan bila? Ikan masuk perut kita biasa ya. Ya, apa nama ikan dia? Haji, Haji mana? Di Galilee tu. Ya. Ha, memanglah namanya Saint Peter's fish ya. Ha, ikan Saint Peter's nama dia ya. Ha, itu yang ada gambar tuan-tuan nampak kan, gambar tu ya di kita punya Telegram ya. Okey, jadi jangan tunggulah kita masuk dalam perut ikan. Itu gambaran sahaja. Nabi Yunus kebetulan dalam perut ikan. Kita kan dalam perut kereta. Ya. Ha, kalau kita naik flight ke naik apa semua, bacalah doa ni tuan-tuan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maknanya, cuba tengok. Nabi Ayub tadi ketika dia berdoa kan dia sakit. Kan dia hilang harta benda sebagainya. Tapi dia tak cerita pun pada Allah, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah balikkan anak aku, ya Allah bagilah aku tanaman. Dia tak sebut tuan-tuan. Dia hanya kata, ya Allah ya, aku telah disentuh oleh sedikit kemudaratan, sedangkan engkau lah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu je doa dia tuan-tuan. Cuba tengok Nabi Yunus, dia duduk dalam perut ikan ya. Dia tak kata pun, ya Allah lepaskan aku daripada perut ikan. Tak ada tuan-tuan. Apa kata dia? La ilaha illa anta. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan ya. Illa anta, melainkan engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku, kuntu, sebelum ini aku ya. Kuntu tu past tense tuan-tuan. Sesungguhnya aku sebelum ini, minaz zalimin, termasuk orang zalim. Kerana apa dia zalim? Kerana dia meninggalkan dia punya sasaran dakwah dia. Nabi dia tak boleh lari daripada tempat. Tengok tu, Nabi Muhammad tak lari daripada Mekah. Bila Nabi keluar daripada Mekah, apabila keadaan dakwah dah kritikal, tak boleh nak pergi lagi tuan-tuan, barulah Allah perintah Nabi apa ni, berhijrah ya. Ha, jadi kita pun sama tuan-tuan ya. Ha, kita sebagai contoh, kita accountant ya. Bila kita balik kampung, kita dakwah lah kepada mak mentua kita, kakak ipar kita ya. Ha, jadi mak mentua pun sindir kita, eh you bila jadi ustazah, dia kata ya. Ha, jangan ambil hati lah tuan-tuan, kita jangan ambil hati ya. Ha, kerana apa? Kerana ini adalah asam garam kehidupan sebagai pendakwah, itulah ya. Ha, kita kena lalui. Sebab itu kata apa ni Nabi Yunus tadi ya, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebaik saja dia doa, apa Allah kata? Fastajabna lahu ya, lalu kami istijabkan ya, mustajabkan doanya. Wa najainahu, dan najaina, kami selamatkan dia minal gham, daripada kesusahan. Kerana duduk dalam perut ikan tuan-tuan ya, tak boleh nak keluar. Wa kazalika nunjil mukminin, yang demikian itulah kata Allah, nunjil, kami selamatkan al-mukminin, orang beriman. Ya? Ha, jadi orang sabar, orang beriman, Allah selamatkan. Asalnya Nabi Yunus macam tak sabar, kerana bila dia gagal dakwah, dia keluar daripada kampung dia. Tapi bila dia duduk dalam perut ikan, dia muhasabah ya? Ha, dia tahu salah kita ni, kita begini, kita begini ya? Ha, jadi itulah kalau saya boleh kongsi doa yang kedua pula. Ada soalan? Silakan tuan-tuan. Nabi Zakaria ni nampaknya sekali lagi nampaknya ya? Ha, panjang cerita dia. Jadi saya nak kongsi yang ini, ni daripada Riyadhus Salihin. Cuba tengok yang hadis, ada hadis tu ya. Cuba tengok dalam hadis, jumpa muka surat berapa saya tak pastilah ya. Sebabnya saya kutip-kutip saja tuan-tuan, belum ada, belum ada buku lagi ya yang sesuai untuk subjek ni. Jadi saya kutip-kutip begitu saja.
Jumpa tak Wa'an Abi Yahya Suhaib bin Sinan tu jumpa? Jumpa ya. Okey, ini seorang sahabat Nabi. Mana kita tahu dia sahabat? Bila gelarannya radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu hanya untuk sahabat saja. Orang yang tak hidup zaman Nabi, dia tak dapat title radhiyallahu anhu. Macam kita kata Al-Imam Syafi'i, kita tak kata radhiyallahu anhu. Kita kata dia Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kerana radhiyallahu anhu ni khusus untuk sahabat. Ya, tabi'in pun tak dapat tuan-tuan kerana mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Jadi kata Abi Yahya Suhaib, Abi Yahya tu gelaran dia, maknanya kunyah dia. Nama sebenarnya Suhaib, Suhaib bin Sinan. Ya, Suhaib bin Sinan, dia punya kunyah Abi Yahya. Ya. Ha. Jadi Abi Yahya ni mungkin kerana anak sulung dia nama Yahya. Macam Nabi anak sulung lelakinya ialah Al-Qasim. Sebab itu Nabi dipanggil Abul Qasim. Ya. Ha. Dia, itu dia punya kaedah dia. Sayyidina Ali anak sulung dia Al-Hasan. Maka Sayyidina Ali dipanggil Abul Hasan. Ya. Ha. Jadi apa ni, beliau menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda. Apa Nabi kata? Ini menarik tuan-tuan ya. Cuba kita hayati hadis Nabi ini. Nabi kata ajaban li amril mukmin. Ajaban ya. Ha. Ajaban ni pun ada benda yang dibuang kat depan. Ingat tadi? Pasal apa kita kata wa ayyuba? Pasal apa tak kata wa ayyubu? Ya. Ha. Pasal apa wa ismaila? Kerana ada benda yang dibuang. Cuba tengok huraian kata dalam hadis di bawah tu. Ajaban dia kata adalah maf'ul mutlak. Ya, tak berapa makna dia tu kemudian nanti. Yang asalnya ajaba ajaban, tapi ajaba telah dibuang lafaz tu kerana benda tu understood. Ya. Maksudnya benar-benar mengkagumkan li amril mukmin, ya, urusan orang-orang beriman. Orang beriman ni tuan-tuan, siapa yang kita sebut tadi? Inilah kunci tadi tu. Kita dah sebut Nabi siapa? Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli. Kita sebut tadi Nabi siapa seorang lagi? Nabi Yunus. Kita belum cerita Nabi Zakaria. InsyaAllah episod yang akan datang lah. Ya? Ada sekali lagi sebelum Ramadan nanti. Ya? Jadi ajaban li amril mu'min. Sangat mengkagumkan. Benar-benar mengkagumkan urusan orang beriman ini. Inna sesungguhnya amrahu urusannya. Kullahu semua urusannya. Lahu khairun. Semua urusan orang beriman ini semuanya kebaikan. Walaisa zalika dan ya laisa zalika dan bukan begitu ya li ahadin bagi seseorang illa melainkan lil mukmin. Orang lain tak boleh macam ni perangai dia ya, attitude dia tak boleh macam ni, melainkan orang beriman saja. Macam mana dia punya keadaan? In jika asabathu. Ah ha, inilah perkataan asabat tadi. Tengok tak pada Nabi Yunus tadi, walaupun dia ditimpa macam-macam tapi dia tak kata asabani ad-dur, tak ada ya, ataupun asabani ad-dur. Dia kata masaniya, masaniya ad-dur, maknanya ringan sangat, seolah-olah benda tu tak ada apa pun ya. In asabathu, jika menimpa akannya sarak. Sarak ni benda-benda yang baik, dia dapat cucu ya, anak dia dapat 5A, anak dia apa ni lulus peperiksaan, dia dapat menantu yang beriman, itu dipanggil sarak ya. Kalau sarak menimpa dia, syakara, dia bersyukur. Ini orang beriman tuan-tuan. Dapat kebaikan bersyukur dia. Ya. Ha. Fakana khairan lahu, maka itu adalah baik untuknya. Ha. Jadi kalau dapat kelebihan kita bersyukurlah. Ya. Wa in asabathu dharra, dan jika menimpa akannya dharra, kemudaratan. Ad-dur tadi ya, dalam ayat tadi ayat 83 ad-dur ataupun dharra. Kalau dia kena musibah, kena mudarat, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu adalah baik untuknya. Jadi maknanya orang beriman. Sebab itu malaikat pun ya kagum dengan sifat orang beriman ni. Allah bagi dia kesenangan, bersyukur dia. Ya, macam Nabi Allah Sulaiman. Allah bagikan tentera dia, dengan tentera dia nak lalu kawasan Wadi An-Namal ya, kawasan lembah apa? Lembah semut. Apa ni? Ratu semut cakap ya. Ha, dia kata, "Ya ayuhan namal, wahai semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuk sarang kamu, masuk. Kalau kamu tak masuk, nanti kamu dipijak oleh Nabi Sulaiman dan juga tenteranya." Nabi Sulaiman faham cakap dia tu. Ya. Senyum gembira Nabi Allah Sulaiman, bersyukur dia pada Allah kerana Allah bagi dia kelebihan. Ya. Ha, jadi maksudnya ini sifat orang beriman. Kalau diuji dengan kesusahan pula, maka bersabar dia, ya. Ha, macam kita kata siapa tadi? Nabi Yunus kan? Nabi Ayub, Nabi Ayub diuji macam-macam.
ya, sampai kata apa tadi dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh, Ibnu Asyir kata sampai 13 tahun lama tuan-tuan. Kalau 13 kita 13 hari pun tak tahan. Jangan kata 13 hari, 13 minit pun tak tahan tuan-tuan, ya. Ha. Dia 13 tahun tapi sabar dia. Allah hantar balik. Sebab itu sabar ni senang. Saya pun bolehlah sebab tak kena lagi tuan-tuan, ya. Ha. Tuan-tuan pun bolehlah sabar sebab kita belum kena lagi. Tapi kalau kena atas batang hidung kita, baru kita tahu macam mana. Langit tu tinggi ke rendah tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana itu cerita yang kita nak sebut ini, ya, kita tahu Allah sengaja himpunkan cerita Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus dan akan datang Nabi Zakaria pula kerana tema dia sama, ya. Kerana Quran ini, sebab tu dipanggil sekarang ni, dia dipanggil tafsir maudhu'i ataupun tematik. Tematik apa ni, apa kita panggil, ya? Tematik interpretation. Maknanya tafsir secara tema dihimpunkan. Quran dia memang himpun begitu. Sebab itu sepatutnya cerita Nabi Yunus patut dalam surah Yunus. Kita tengok dalam surah Yunus tak jumpa tuan-tuan, ya. Cerita siapa kita panggil? Cerita apa ni, nabi-nabi tertentu macam Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim kena bakar pun ni dalam surah ni juga tuan-tuan, dalam surah Al-Anbiya. Sebab tu kalau tuan-tuan nak tahu cerita nabi-nabi dan rasul yang namanya tidak disebut dalam surah tadi. Nabi Yunus ada surah, ya. Nabi Hud ada surah dia, Nabi Yusuf surah 12, Nabi Ibrahim surah 14, Nabi Muhammad surah 47, ya. Ha, tapi nabi-nabi lain ni kat mana kita nak dapat cerita dia? Cerita dia dalam surah Al-Anbiya. Al-Anbiya tadi saya sebut dia adalah broken plural, ya. Dia bukan masculine plural, dia bukan feminine plural, dia adalah broken plural. Jam saya pukul 10:30. Kalau tuan-tuan ada soalan silakan sebelum kita apa ni mengakhiri perbincangan kita. Yang lain-lain tu saya tak sebut, ya. Itu tuan-tuan boleh ambil balik. Ini saya himpunkan, ya. Ini daripada kitab Mu'jam Al-Quran. Tuan-tuan tengok yang Robbi tadi, Robbi, ya. Cuba tengok di ujung tu. Ini tak boleh nak enlarge lagi tuan-tuan. Ini paling besar yang boleh kita buat, ya. Ha, dia kecil sikit lah, ya. Ha. Jadi ada Robbi, dia tulis Robbi tu. Jadi dia senaraikan semua Robbi dalam Quran. Yang pertama Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu bukan doa, kerana diikuti oleh Al-Alamin. Ambil yang pertama tu. Ambil yang pertama, yang mula-mula tu, ya. Ha, cuba, ya. Yang pertama tu, cuba tengok Rabbil Alamin itu bukan, bukan doa, kerana selepas Rabb diikuti perkataan Al-Alamin, itu bukan doa. Yang kedua, Wa iz qala Ibrahimu Rabbi ja'al, ini doa dalam surah. Cara nak tengok dia ialah sebelah kiri tu dia ada tulis nombor 2, kan. Nombor 2 tu makna nombor surah Al-Baqarah, ayat-ayat 126, ya. Apa dia punya ayat? Wa iz qala, dan iz ketika, qala telah berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhanku. Ini doa. Kerana lepas Rabbi ada perintah, ya, ij'al, jadikanlah haza baladan, negeri ini, yakni Mekah ini, aminah, negeri yang aman. Itu doa. Yang nombor 3, iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, ya. Ha, jadi dia berkata kepada, ya, kepada apa ni tuannya, aslim, ya, masuk Islamlah kamu, qala aslamtu li rabbil alamin. Yang ini juga tidak dianggap sebagai yang kedua tu, rabbil alamin tu bukan doa, ya. Ha, ini bukan doa dia, kerana selepas rabb ada al alamin macam al-Fatihah tadi, bukan, ya. Nombor 3, nombor 1 2 3, nombor 4, wa iz qala Ibrahim, Nabi Ibrahim lagi. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, arini, ya, arini makna tunjukkan kepada aku, kaifatuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan kematian. Ini dia bercakap, ya, dia doa minta pada Allah supaya Allah tunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Itu dalam surah Al-Baqarah. Menarik ceritanya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh tengok, kalau jumpa Rabbi, lepas Rabbi itu ada, tak ada al-alamin, tak ada, tak ada isim, ya, tak ada noun, ya, itu adalah doa, ya, biasanya doa. Apa kita contoh dia, ya, di bawah tu, surah Ali Imran bawah tu, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, ya. Surah Ali Imran, cuba tengok surah ketiga Ali Imran ayat 35. Ini doa Hannah, doa isteri Naba, isteri Imran, mak kepada Maryam ketika dia sedang mengandungkan Maryam, ya. Dia kata, aku bernazar pada engkau ya Allah, apa yang ada dalam perut aku ni, aku akan merdekakan dia, nak jadikan dia hamba, ya, yang berkhidmat di Masjid Aqsa,
Jadi kemudian kemudian bawah tu pun sama, Rabbi ini sama. Ya, kita akan pergi satu-satu nanti, tapi malam ni sebagai intro saja, ya. Tuan-tuan boleh ambil, tuan-tuan boleh apa ni tengok satu persatu, boleh cari makna-makna dia lah, ya. Ha, sebab di sini memang buku ni dia panggil Mu'jam Al-Quran. Buku dia lagi kecil dia punya ni. Ini saya dah enlarge ni, ya. Ha, jadi saya enlarge 135 dia punya tu, besar, ya. Ha, tapi masih macam tu lah, tak boleh besar sangat. Nanti ada bahagian yang tak termasuk nanti. Okey, ada soalan silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Doa Nabi Yunus tu khusus. Doa Nabi Yunus. Nabi Yunus macam tadilah, kalau kita berada dalam kesusahan. Ya, kesusahan. Macam tadilah, ya. Start kereta tak mau, start kereta tak mau, ya. Sebelah kiri perkuburan Islam kan. Sebelah kanan jirat Cina, ya. Malam gelap, lampu pula tak ada, ya. Kita seorang-seorang. Maka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Entah-entah Allah hantar orang tolak daripada belakang tuan-tuan, ya. Tolak daripada belakang, ya. Tapi dia punya resepi dia, jangan tengok. Jangan tengok apa? Belakang. Ha, jangan tengok belakang. Jangan pandang belakang, ya. Ha. Ya. Ha. Sampai rumah dia hantarnya tuan-tuan. Alhamdulillah, ya. Ha. Sebenarnya tak ada masalah apa kereta kita. Ha, minyak empty tuan-tuan, ya. Ha. Minyak empty Allah hantar, ya. Siapa yang tolak wallahu alam, ya. Ha. Tapi doa tadi lah, ya. Macam ikan tadi. Pasal apa ikan tu apa ni? Patutnya bila dia telan Nabi Yunus, patutnya biar macam tu sajalah, ya. Kerana apa akhirnya? Setelah Nabi Allah Yunus dapat, sebenarnya Allah nak dia bersabar. Ya, Allah nak dia balik ke kampung dia balik. Jadi ikan tu pun akhirnya setelah Nabi Allah Yunus sebut la ilaha illa anta, cuma sekarang ni isunya kata para ulama ialah dia punya dosage dia. Berapa kali kita nak sebut? Berapa kali kita nak ulang? Kita ulang tuan-tuan. Ya, ulang sampai Allah lepaskan kita daripada masalah tadi. Ya. Ha, jadi bila dilepaskan, sebahagian ulama tafsir kata dia dilepaskan di satu tempat yang dipanggil sebagai Yafa. Ya. Ha, yang kita pergi bawa-bawa ni dalam bahasa Inggeris kita panggil Jaffa, ya. Yafa tu diambil daripada nama salah seorang anak Nabi Nuh, Yafis, ya, yang selamat daripada banjir besar. Nanti kalau kita cerita tentang kisah Nabi Nuh, nanti kita akan sebut cerita ni, ya. Jadi Nabi Allah Yunus juga katanya telah dimuntahkan oleh ikan tadi di Yafa tadi. Sebab tu kalau kita pergi Yafa, dia punya simbol bandar tu ialah ikan Nun, ya. Ha, dia buat replika ikan Nun di situ, ya. Itu kalau saya boleh kongsi. Silakan, ada apa-apa lagi sebelum kita tamat? Tuan-tuan, boleh? Ya. Okey, macam mana? Okey ke macam ni kelas? Boleh, ya? Ha, jadi Quran kalau boleh tolong apa ni, dapatkan Quran apa? Quran perkata tadi. Perkatalah, ya. Ha. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan yang amazing ni lagi baguslah. Ya. Ha, lagi bagus sebab kita boleh baca dulu. Ya. Ha, kita boleh baca dia punya tafsiran. Tafsiran tu menarik. Jadi kita tak payah beli Ibnu Katsir, Riyadhus Solihin, tak perlu. Dia 33 in 1. Semua dah ada kat sini, ya. Jadi kita disiplinkan. Saya dah sebut selalu, kita disiplinkan tuan-tuan. Kalau kita tak boleh banyak, ya, mungkin yang terbaiknya satu hari satu muka. Satu hari satu muka. Jangan baca saja, tengok makna. Sebab kita khatam Quran, khatam baca dah lama dah khatam baca. Tapi khatam tadabbur kan belum lagi. Ha, jadi kalau tak boleh satu muka satu hari, buat dua muka, satu muka dua hari pun tak apa. Paling kurang satu muka seminggu jadilah. Ya, jangan tak buat langsung, kita kata. Disiplinkan diri kita, tengok perkataan word by word, ya. Ha, sentence by sentence kita tengok, paragraph by paragraph kita belajar tuan-tuan. Sebab benda ni kita kena disiplinkan diri, ya. Ha. Jadi itulah, ya, kalau tak ada apa, sekadar tu yang boleh saya kongsi. Mudah-mudahan ada manfaat, ya. Dan mudah-mudahan saya jumpa buku yang boleh kita pakailah, ya. Setakat ni belum lagi tuan-tuan, ya. Saya kena buat nota-nota macam ni lah, ya. Ha, ini pun last minute saja, ya. Ha, sekadar yang boleh kita kongsi. Jadi sekian, ya. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.